Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan pendaki perempuan asal Semarang yang sempat hilang selama 2 hari dalam kondisi selamat. Pendaki itu tersesat saat mendaki Gunung Slamet Purbalingga bersama puluhan rekan pendaki lainnya. Naomi Daviola langsung memeluk keluarga yang sudah menunggunya selama 2 hari. Pendaki perempuan asal Semarang ini akhirnya ditemukan dalam kondisi lemas setelah sebelumnya dinyatakan hilang di Gunung Slamet. Sebelumnya Naomi bersama puluhan pendaki lain memasuki hutan Gunung Slamet pada Sabtu petang. Mereka menyusuri jalur pendakian Pos Bambangan. Namun saat di Pos 5, Naomi tersesat, terpisah dari rombongan dan dinyatakan hilang. Berkat kegigihan tim SAR gabungan, Naomi akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat setelah tim SAR melakukan pencarian selama 2 hari. Ini sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi koordinasi yang baik ini akhirnya menghasilkan hasil yang baik. Dan alhamdulillah saudari Naomi walaupun bertahan untuk 2 hari 2 malam di atas gunung, tapi bisa pulang dengan selamat itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa bisa ditemukan oleh tim. Setelah dievakuasi dari dalam hutan, Naomi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Purbalingga untuk memulihkan kondisi kesehatannya. Mardianto melaporkan dari Purbalingga.